Oh, berarti ini dinamonya jalan, berarti kerusakan ada di bendik. Jadi jangan panik. Wah, dinamonya rusak. Wah, ini nih. Nah, kalian cek dulu apakah dinamo starter yang rusak apa bendiknya. Dan ini kita ganti bendiknya. Nah, bisa kalian lihat ke sini. Coba sini, Mas. Ciri-ciri original. Nah, ini seperti ini. Podo. Nih, guys. Nah, ada nih ada serinya. RC1902 bla bla bla, ini juga sebelahnya sama, harus plusnya di aki. Nah, kita tes dulu, Mas, ini. Nah, ini kita nyalakan. Apakah bisa? Alhamdulillah. Oke, guys, welcome back my YouTube channel. Pertama-tama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya lasdol. Jadi kali ini tuh ngapain ngatasi starter di motor Bison apa ya, Mas? Bison karbu ya gitu. Yo. Jadi Bison karbu dia tuh kayak gini nih, Mas. Nah, kita nyalain. Nah, ini tuh antara dinamo apa bendik, Mas. Nah, daripada kita pusing-pusing, lanjut kita bongkar aja. Oke, dia bendiknya di sebelah kanan. Kita bongkar. Nah, kita lihat sini, Mas. Nah, sini nih. Ini dia ada obeng. Plus kita buka dulu. Ya tergantung sih, ada yang pokoknya dibuka ininya, covernya. Nah, kita buka dulu. Di porno, kirian porting noken. Orang, hari ini kita mau benerin bendik apa dinamo starternya. Jadi kita cek dulu, takutnya ntar dinamo rusak, ntar kita benerin. Tapi kalau bendiknya rusak, ya kita benerin. Kita ganti. Oke, pertama kita ini dulu, lepas dulu ininya. Di soketnya. Nah, dan kita cek. Nah, cara ngecek itu simple, guys. Kalau kalian berani barbar membuktikan ini dinamonya apa yang rusak, tinggal kalian kayak gini. Waduh. Oh, berarti ini dinamonya jalan, berarti kerusakan ada di bendik. Seringnya sih bendik Bison tuh sering, ya nggak sering juga sih, tapi kadang suka rusak. Makanya kita coba kita ganti bendiknya. Nah, seperti ini. Ini kita lepaskan dulu. Loh. Biar safety dilepas dulu, guys, aki ini. Bahaya. Soalnya aku ya wedi setrum, guys. Oke, kita ganti menggunakan bendik yang original, jangan yang KW. Kalau KW itu gimana, guys, ya? Ya kadang cacing apa? Cacing-cacing naga-naga, guys. Jadi-jadi enggak ngono, guys. Oke, kita bongkar ini ya menggunakan kunci 8. Senyum ya, guys. Gampang pol pokoknya. Jadi jangan panik. Wah, dinamo rusak. Wah, ini nih. Nah, kalian cek dulu apakah dinamo starter yang rusak apa bendiknya. Kita lepas semua. Dan ini kita ganti bendiknya. Nah, bisa kalian lihat ke sini. Coba sini, Mas. Nah, ini 45P. Nah, relay AC 45P itu serinya Bison. Nah, ini original, guys. Ciri-ciri original. Nah, ini seperti ini. Podo. Nih, guys. Nah, ada nih ada serinya. RC1902 bla bla bla, ini juga sebelahnya sama. Nah, RC bla 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 bla, original lagi, jangan sampai beli KW, guys. Kadang tuh kalau KW tuh cacing naga-naga, jadi-jadi enggak ngono, guys. Oke, jadi lanjut kita masang ininya. Masangnya seperti ini. Untuk bagian kiri itu dia itu di plus aki seperti ini. Jadi kalian sambung dulu. Ini terus kondomnya kita pasang pelindung si kabelnya. Nah,
Ini juga kita pasangkan kembali. Ini mohon maaf guys, pencahayaan kurang terang karena ini lagi trouble, makanya langsung ke bengkel saya, ke rumah saya. Soalnya saya nggak punya bengkel. Oke, seperti ini, dan kita ini dulu lebok ke apa si soketannya. Nah, udah seperti ini, lanjut kita coba pasangan ininya. Nah, kita pasangan dulu si arus plusnya di aki, dan kita tes apakah dia nyala apa enggak. Nah, kita tes dulu mas ini. Oke. Nah, ini kita nyalakan. Apakah bisa? Alhamdulillah. Oh, guys, bisa, guys. Nah, ini. Kita lihat ini udah nyala, bisa starter. Tinggal kita rakit kembali si cover bodi kanannya dan kita rapatkan lagi si relaynya. Pokoknya jangan lupa kalian share dan subscribe di channelku di JKBTS. Terus jangan putus asa bila menangani masalah motor, apalagi langsung ke bengkel apa gimana. Coba kalian bongkar dulu guys, apakah rusaknya ini apa itu. Misalnya kalian tidak menemukan itu, coba kalian sharing ke bengkel apa ke bengkel langsung. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bersol, kruk-kruk, JKBTS.